Hari ini saya guna isi lembu sini potong kecil, campur ini green bay soya oil di pencang rata, pelam 15 minit ke 30 minit. Kita campur letak mela di pencang rata macam ni. Okay, lepas tu daging kisar sini ada 200 gram macam ni, campur soya oil sikit. Campur rata soya oil untuk ikan keli, untuk ikan patin pun bagus. Lepas tu masuk letak merah, letak merah kita campur lebih sikit, mau pancur kasi dia rasa umpan kering macam ni. You tengok kering eh, okay, tapi boleh kepal lagi nanti saya tunjukkan cara kepal. Okay, sekarang kita buka asing macam ni. Yang ni potong kecil, ni daging kita cangkuk dekat mata. Saya ada siap batu. Okey, pepah letak dengan daging pisang itu kepal dekat tepi. Sebab dia kering, dia keras. Walaupun dia keras, dia masuk air, dia peloi juga. Dalam 5 minit dia peloi habis lah. Okay, boleh dapat patin keli. Selamat mencuba.